Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah ya kawan-kawan semua, kembali lagi bersama saya Darga Bernada. Baiklah ya, pada kesempatan kali ini kita bakal ngebahas pedal efek dari bus teman-teman dengan set ini, delay dari DD3 bus teman-teman. Nah, kita bakal ngebahas satu-satu dan penjelasannya tentang efek pedal delay dari bus ini kawan-kawan ya. Nah, ditemani dengan ampli Kora saya GM200MH dan juga gitar DBZ Barzeta teman-teman ya. Oke, langsung aja teman-teman, tanpa basa-basi lagi kita mulai. Gaskan. Ya kawan-kawan, sekarang kita sudah masuk pedal board saya teman-teman ya, khususnya yang bakal kita bahas pedal board delay teman-teman ya dari bus. Nah, dan ini juga sudah terkoneksi dengan ampli saya teman-teman, Kora GM200MH ya. Nah, jadi kita langsung cek dengan amplinya. Nah teman-teman ya, sebelum kita mulai saya bakal jelasin dulu ini ampli. Nah, di sini dia ada output teman-teman, dan ini ada inputnya, dan ada direct output teman-teman, dan kabel powernya pun ada di atas kawan-kawan ya, di sini. Nah, dan untuk secara fisik kurang lebih bentuknya sama teman-teman ya, seperti pedal yang saya punya juga. Ada noise suppressor, ada super chorus, distorsi, ada equalizer, ada overdrive dan lain sebagainya teman-teman. Kurang lebih bentuknya sama teman-teman ya kalau bus. Nah, dan juga dia ada lampu indikator di sini teman-teman. Kita hidupkan contoh. Nah, yang ini juga hidupkan, dan yang noise suppressor hidup juga ya. Nah, jadi pasti ada lampu indikator. Oke teman-teman ya. Sekarang kita bakal tes efeknya satu-satu teman-teman ya. Di sini dia ada 4 knob teman-teman. Ada 4 pilihan yang bisa kita atur. Nah, sebelum kita mulai saya nyalakan dulu ya pedalnya. Nah, ini pedalnya sudah nyala. Yang pertama itu dia ada level teman-teman. Level ini untuk mau sebanyak apa kita pakai delay-nya teman-teman ya. Kalau saya sih biasanya jam 12 atau jam 11 teman-teman. Ya tergantung selera teman-teman aja. Lalu yang kedua itu ada feedback teman-teman. Feedback ini suara yang dilipat gandakan tuh mau semana, atau suara yang berulang-ulang itu teman-teman maunya semana, yang diinginkan sebanyak apa. Itu selera teman-teman juga ya. Kalau sih saya biasanya jam 11, kalau nggak jam 12 teman-teman ya, kurang lebih ya. Kita tes sedikit suaranya. Kita tes sedikit suaranya. Ya, kurang lebih suaranya seperti itu teman-teman ya. Jadi dia pendek teman-teman, nggak panjang, karena di efek ketiganya delay time-nya kita nolkan teman-teman. Jadi suaranya tuh pendek, karena delay time itu ialah jarak sinyal yang dihasilkan mau cepat atau lambat teman-teman. Kalau cepat dia pendek teman-teman. Nah, jadi suaranya pendek nggak panjang teman-teman ya. Kalau kita panjangin suaranya bakal panjang teman-teman. Nah, saya bakal tes nih ya. Jadi lebih panjang ya teman-teman ya. Jadi lebih lama ya apa delay time-nya. Nah, untuk selanjutnya itu ada pilihan mode teman-teman. Di mode ini dia ada 4 mode teman-teman. Ada yang 50 second, ada 200 millisecond, ada 800 millisecond teman-teman. Ada hall. Nah, tergantung kawan-kawan mau pakai yang mana. Dia kalau 50 teman-teman, dia pendek banget teman-teman delay time-nya, enggak panjang. Thank you.
suaranya pendek teman-teman ya. Nah, kalau yang 200 ini suaranya sedang teman-teman, nggak terlalu panjang, nggak terlalu pendek. Dan saya juga favorit pakai yang 200 teman-teman. Suaranya pas menurut saya yang 200. Nah, kalau teman-teman mau pakai yang 800 pun boleh teman-teman ya. Jadi yang 800 kayak gini. Jadi suaranya lebih panjang dan pengulangannya seperti pakai tromol teman-teman. Nah itu yang 800. Nah kalau yang hall teman-teman, dia nggak nyala kecuali pedalnya ditekan teman-teman. Nah jadi efeknya itu nyala kalau hall, kalau pas ditekan aja teman-teman. Lebih seperti itu teman-teman ya, pedal efek dari delay teman-teman ya, dari boost teman-teman ya. Untuk sesi terakhir saya bakal sedikit demo teman-teman dengan settingan saya. Yuk kita mulai, gaskan. Oke kawan-kawan ya, kurang lebih seperti itulah penjelasan saya terhadap efek pedal board delay teman-teman ya, DD3 dari Boost teman-teman. Nah, penjelasan tadi kan saya gabung dengan ampli Kora serta gitar DBZ Barzetta. Nah, semoga penjelasan tersebut bermanfaat dan bisa menambah wawasan kita tentang efek pedal board ataupun ampli ataupun gitar kita. Oke teman-teman, jangan lupa like, share, and subscribe. Dan bila bermanfaat, boleh share ke teman-temanmu. Oke, teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.